Baca tripod gak pandai. Ini ada variannya, ini bakmi godok atau goreng. Mie-nya gede kayak gini. Dengan tekstur mie besar. Ada rebus, ada goreng. Dan ini mengingatkan pada tahun-tahun 80-an, karena mie godok di Malang itu rata-rata pakai mie yang besar seperti ini. Dan dimasak seperti rumah, seperti di rumah. Jadi membuat satu porsi yang, kalau saya nyebutnya, dimasak dengan kasih sayang, seperti di rumah. Ini saya coba dulu yang goreng. Jadi kekuatan mie-nya itu berasa sampai ke dalam, karena memang direbus dengan kaldu yang pekat ya, sehingga mie-nya itu sedap sampai ke mie-nya. Ini untuk yang goreng, recommended banget. Ini yang kuah. Yang godok atau istilahnya orang Jawa, orang Malang itu pakai kuah itu godok. Dan yang goreng, dua-duanya recommended banget. Ini dong salah di Maijen Panjaitan 221 Malang. Ini beneran nggak di-endorse, apa adanya. Mie godok ini bisa dibilang mie godok paling enak di Malang. Recommended. Saat makan mie pasti cari cabai, cari sambal. Tapi saat menemukan mie yang rasanya sudah luar biasa enak, nggak butuh pedas, nggak butuh cari cabai, ini sudah luar biasa. Ya kadang-kadang Ibu Yudi gitu ya kan, suami saya namanya Pak Yudi. Saya sudah buka bakmi godok ini sekitar 3 tahun yang lalu. Memang dengan rasa ini yang beda ya, jadi kita berani untuk buka, kita punya ciri khas lah. Ya, belasetan aja. Kalau di sini dong salah, kalau di tempat lain salah dong gitu loh. Ini sederhana aja, biar gak nyakitin, gak aneh-aneh, tapi gampang diinget. Orang pasti anak kecil aja pasti ini udah, mak, mie bakmi lebih maju, lebih rame, semua bisa mengenal mie yang legenda gitu lah. Ini gitu, ini kita beda.